Oke, selamat datang semuanya di channel Butsero. Pertama, saya mau minta maaf dulu karena sudah 1 bulan lebih saya nggak upload video. Dan sekarang saya upload video lagi di ruangan yang sama. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara memakai sepatu sepak bola dari Specs yang laceless ataupun yang fit banget di kaki, seperti Specs Accelerator Infinity dan juga Specs Accelerator Illusion yang laceless. Itu kan dia dapat bonus sendoknya. Nah, gimana sih cara gunain sendoknya itu? Jadi, lihat video ini ya. Yang pertama, kalian harus pakai kaos kaki kalau mau pakai sepatu ini. Karena kalau kalian nggak pakai kaos kaki, itu bakal susah banget makainya. Seperti di video kali ini. Nah, kayak gitu susahnya. Bisa masuk, tetap bisa. Cuman bakal susah banget dan rawan kaki kalian buat bisa lecet. Sayang lah ya kalau misalnya kakinya lecet. Gak apa-apa sih, yang penting sepatunya gak lecet. Kemudian, kalian bisa pakai sepatu ini kalau kalian pakai kaos kaki. Cuman ya tetap gitu, akan agak susah. Meskipun sedikit terbantu karena kaos kaki itu akan membuat kaki kalian licin ketika dimasukin dalam sepatu. Seperti video ini. Nah, kayak gitu. Yang terakhir, ini dia caranya pakai sepatu yang ngefit di kaki dengan menggunakan sendok bonus dari Specs. Kayak gini videonya, silakan disimak. Oke, itu tadi videonya. Semoga bermanfaat buat kalian yang udah punya sepatu Specs Accelerator Infinity ataupun Specs Accelerator Illusion. Buat kalian yang belum punya, silahkan beli dulu. Di mana kalian pasti udah tahu, di @tokonya Butsero. Kalian silahkan cek Instagramnya. Dan thanks banget buat teman-teman yang udah nge-DM langsung ke Instagram. Kalian support terus Butsero. Terus kalian selalu ngasih semangat terus biar saya tetap berkarya. Tapi mohon maaf ya, kalau sebelumnya saya agak lama dalam mengupload video, ya itu karena saya masih one man team. Semoga nanti channel ini bisa berkembang jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap cintai sepak bola Indonesia ya. Wes, mantap. Asyik.